Aduh. Nabrak ini, guys. Nabrak blower. Woi, ngeblur. Kena ini lama enggak difungsikan jadinya apa? Di kotor. Karena masih musimnya oke, belum panas jadinya enggak difungsikan. Blower. Oke, guys. Dari depan sana yang mulai setelah dipanen sana sampai ke sini dapat berapa ini? Dapat 771. Dar. Nah, oke, guys, kaset channel balik maning, guys. Halo, guys. Gadget balik maning, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Gimana kabarnya, lur? Semoga sehat sukses selalu, lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel. Matur, thank you. Guys, ini gadget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet, guys. Semua main pakai timer, guys. Pakai timer semua seperti itu. Oke, guys, lanjut di dalamnya. Ini dia nggak mau keluar, guys. Oke, guys. Ini gadget sudah di dalam, mau menghitung, guys, ya. Nah, pakai tekan-tekan mau menghitung sarang sebelum dipanen, guys. Menghitung sarang, guys.
bulatan sini, sambung lagi depannya sampai sana. Nah itu, lagi sana ada. Nah, ini tadi berhenti sini ada ini kacet, nah, ada tangga. Kacet teruskan lagi. Karena atas tangga nggak bisa dekat ke sana. Nah, di sini saja. Kalau sini bisa. Burung anakan satu itu tidurnya macam itu, tengah kepalanya. Saya tanyakan emak, nunggu anaknya, ada anaknya. Belum, sini. Nah, situ. Luar mana? Luar mana? Ini. Yalah, sini ya. Situ ke sini ya. Yang sana belum dalam. Situ ke sini yang sudah. Aduh. Nabrak ini, guys. Nabrak.
blower. Wih, ngeblur. Karena ini lama enggak difungsikan jadinya apa? Di kotor. Karena masih musimnya oke, belum panas jadinya enggak difungsikan. Blower. Oke, guys. Dari depan sana yang mulai setelah dipanen sana sampai ke sini dapat berapa ini? Dapat 771. Dapat 771. Kalau dilihat di atas itu kelihatannya enggak banyak bosku ya, karena ini ruangannya agak lebar juga, ruang inapnya ini. Nah, sampai sana itu batas dinding itu sampai ke sini dapat segini. RPW ini masih tahap perkembangannya. Lihat di apa tadi, sarangnya itu masih besar kecil bekas kecil, ada yang anak, ada yang polesan, ada yang separuh. Nah, ini panen pileh. Nah, pileh itu yang apa, kosong-kosong itu. Nah, itu dipanen yang kosong-kosong, anak sama itu ditinggal bosku ya. Panen pilih. Nah, intinya ini kacet berbagi saudaraku, kalau RPW nya masih tahap perkembangan, sebelum panen itu dihitung dulu seperti ini bosku ya. Dihitung dulu sebelum panen, nanti biar tahu di musim kedepannya itu seperti apa. Di musim kedepannya itu ada tambah atau enggak. Nah, seperti itu biar perkembangannya RPW itu nanti per musimnya itu kelihatan bosku ya, ada tambah berapa atau stagnan atau kurang. Nah, seperti itu. Kalau kita mau lihat perkembangan RPW dari segi burungnya itu, kalau yang sudah agak produktif seperti ini, nggak bisa dilihat dari luar bosku ya. Caranya melihat ya dari sarangnya ini, dari sarangnya ini. Nah, nanti per musim atau setiap kita mau panen, kita hitung dulu. Sebelum dipanen dihitung ada berapa, nanti lepas itu tinggalnya berapa, dapat berapa, tinggal berapa. Nah, lepas itu kalau sudah tahu seperti itu, nanti di musim ke depan itu mau panen dihitung lagi juga. Intinya itu ada tambah atau berkurang atau stagnan atau tetap di situ. Nah, nanti kelihatan bosku ya. Kalau mau lihat untuk apa di papan sirip, kalau belum betul-betul penuh masih kelihatan. Nanti contohnya yang kita lihat awalnya kosong, ada polesan, ada sudah bikin sarang. Nah, seperti itu tuh kan intinya ada penambahan. Kalau kita hitung itu ada lebih. Nah, kalau nggak lebih atau tetap, nah, itu biasanya ada polesan baru, yang lama kadang nggak ditempati lagi, kadang pindah tempat. Nah, seperti itu. Kalau berkurang, nah, kita lihat kurangnya banyak atau sedikit. Kalau berkurangnya banyak, nah, itu problem. Kalau kurangnya sedikit itu masih relatif, kadang kita hitung itu enggak semuanya kena. Nah, kalau mau pasti jangan dihitung satu kali bosku ya. Kalau mau pasti itu kita hitung kembali, kurang-kurang mau dua kali, nanti biar betul-betul pasti sama atau enggak kita menghitung tadi. Nah, itu bosku ya, caranya untuk mengetahui perkembangan RPW itu kalau sudah agak produktif seperti ini nggak bisa dari luar bosku ya. Caranya ya seperti ini, sebelum panen kita hitung dulu jumlahnya sarang itu, dan cara menghitungnya itu jangan yang kecil dihitung bosku ya. Contohnya yang polesan seperti ini, yang seperti itu masih segitu itu jangan dimasukkan bosku ya, jangan dimasukkan. Kalau mau ditandai bisa, seperti itu intinya dihitung sendiri. Agak-agak yang baru-baru seperti itu ada berapa, nanti untuk bulan kedepannya itu diteruskan atau tidak. Nah, seperti itu. Intinya cara menghitungnya itu sarang yang sudah besar-besar semuanya. Nah, nanti itu
betul-betul apa bisa dipastikan kalau sarang sudah besar, sudah jadi itu. Kalau masih segitu tadi atau separuh, kadang belum tentu guys, belum tentu diteruskan. Oke, siap. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.